dari rumah. Terus dari rumah ada perkembangan, terus cari tempat dapat sini, yaudah di sini. Di sini itu baru mau 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Podcast Benang Merah. Kesempatan kali ini Mimin mampir di salah satu lapak mie pangsit jontor milik Mbak Fitri. Lapak Mbak Fitri ini berada tepat di depan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Mbak Fitri memulai usaha ini sekitar 3 bulan yang lalu. Berawal dari keisengan scroll video TikTok, akhirnya Mbak Fitri menemukan ide bisnis usaha mie pangsit jontor. Harga per porsinya dimulai dengan nominal Rp8.000 hingga Rp10.000. Buka setiap hari dari jam 11 hingga jam 4 sore. Biasanya Mbak Fitri membawa sekitar 50 porsi per hari. Seperti apa keseruannya? Selamat menyaksikan. Mbak siapa semua nih, Mbak? Namanya Fitri Andayani. Mbak Fitri Andayani. Usaha sendiri atau pripun iki? Usaha sendiri. Awalnya dari rumah. Terus dari rumah ada perkembangan, terus cari tempat dapat sini, yaudah di sini. Di sini itu baru mau 2 bulan. Kalau di rumah? Di rumah itu sudah sebulan lebih. Iya. Jadi baru 3 bulan ya jalan ya? Iya. Sebelumnya apa, Mbak? Sebelumnya cuma ibu rumah tangga. Terus karena keseringan nonton TikTok, lagi viralnya kan itu mie jeblong. Terus nonton, nyoba-nyobain. Oh, kok ada peminatnya? Ya udah, kembangkanlah. Ada modal, udah langsung sini. Ya alhamdulillah banyak peminatnya. Asli Bundi, Mbak? Cuma bolong. Sama. Bolongnya mana, Mas? Ya jadi kan Bundi. Pulau kan di Biro. Oh, kan di Biro. Iya. Tepuin dong, Mbak, di Gimri. Tepuin, tapi kan suami Cangaan. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau pulang ke situ. Oh, iya. Kalau saya Kuangsan, Mbak. Oh, Kuangsan, ya udah. Bilang. Kuangsan itu lah, aku ngerengetan. Iya. Jebisnya. Porsi berapa, Mbak? Porsi beda-beda. Kalau mie sama pangsit biasa itu 8.000, tapi kalau mie pangsit itu 10.000. Jadi hampir 10.000. Iya. Menyediakan minum juga enggak? Enggak. Soalnya itu sebelah sudah banyak. Naganya yang enggak ada. Ini sehari habis berapa porsi, Mbak? Sehari itu bisa sekitar 50-an porsi. 50-an porsi, iya. Dari jam? Dari jam 11 sampai jam 4. Soalnya kalau sore udah ganti yang lain. Oh, sore ini yang lain. Kalau di sini sewa juga? Cuma sewa penitipan juga. Oh. Kan gak tak bawa pulang. Penitipan gerobak di sini berapa? 60. 60 itu iya. Untuk satu bulan. Satu bulan. Terus sama kebersihannya 2.000. Yap. Tiap hari. Nanti ada yang pilih. Apa nyemek atau dengan? Nyemek, Pak. Nyemek. SMP 1 atau mana, Mbak? SMP 1. SMP 1 ya? Iya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa mampir ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jumpa lagi di liputan-liputan lapak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.